Ups, sorry. Dia itu siapa, Wan? Dia Bunia, Madam. Adiknya manajer Yofi. Tolong kamu suruh dia ke ruangan saya, ya. Baik, Madam. Kamu ini gak punya sopan santun, ya? Main masuk gitu aja. Iya, permisi. Sesuai dengan laporan, kamu ini sering melanggar peraturan dan berperilaku seenaknya, ya? Coba kamu jelasin. Saya rasa itu gak penting, Madam. Seharusnya, saya yang diapresiasi. Saya tuh top sales di toko ini. Coba cek sendiri. Saya gak peduli mau kamu top sales atau bukan. Sikap kamu yang seenaknya sudah tidak bisa saya maafkan. Lagian, omset di sini bukan dari kamu, kan? Mulai hari ini, semua customer aku yang hidup. Apa-apaan kamu nih? Itu kan hasil kerja kerasku. Lebih baik diam, atau kamu mau dipecat dari sini. Sekarang, kamu buktikan ke saya apa prestasi kamu. Yang ada, kamu hanya jadi benalu yang tak berguna di sini. Kalau nggak mampu buktiin, jangan sombong ya kamu.